karena perjalanan kami kali ini cukup jauh, yaitu kurang lebih 500 km. Setelah salat subuh, saya langsung bergegas menuju ke rumah salah satu teman saya yang mau ikut saya ke Jambi kali ini. Perjalanan ke Jambi kali ini, kami memilih jalur lintas timur. Sebenarnya rencana kami berdua itu adalah melewati lintas tengah, di mana lintas tengah itu jalanan lebih lengang dan cuaca relatif lebih sejuk dibanding lintas timur. Tapi karena ada satu lagi teman saya yang mau ikut dan dia menunggu di daerah Pelalawan, tepatnya di Kerinci, akhirnya kami berdua sepakat lewat lintas timur saja. Melewati kota di jam sibuk seperti ini cukup menyita waktu buat kami. Kita ke lintas timur, bro. Setelah keluar kota dan masuk jalur lintas timur, saya pun langsung tancap gas. Perjalanan dari Kota Pekanbaru menuju Kerinci, Kabupaten Pelalawan, memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Dengan jalan yang bagus dan cukup mulus, tentu saya bisa menggeber motor saya semaksimal mungkin. Foto dulu, biar aku kan masak. Apa lu gawe juga? Lu tetap kok. Tak waktu nang kota. Setelah berbincang-bincang sejenak dan kami isi bahan bakar, perjalanan pun kami lanjutkan. Thank you.
Menjelang setengah hari, kami pun sudah memasuki kota Sore, Lalawan. Dan kami memutuskan untuk istirahat sembari makan siang. Perjalanan masih sangat jauh tentunya, dan kami harus selalu menjaga energi. Istirahat lagi. Setelah perut terisi, perjalanan pun kami lanjutkan. Setelah sampai di kota Rengat, tepatnya di Pematang Rebah, Indragiri Hulu, sembari sembahyang zuhur, kami pun cukup lama beristirahat. Karena perjalanan kami ini sangat santai, jadi kami tidak begitu mengejar waktu. Kami beberapa kali istirahat, dan memang cukup memakan waktu yang lama. Jadi sepertinya kami akan sampai di kota Jambi ini cukup meleset jauh dari target ya. Menjelang sholat asar, kami baru sampai Kritang, dan itu baru akan sedikit lagi sampai perbatasan Jambi ya. Jadi perjalanan kami ini memang sangat lambat. Wah, apa? Makan kamera. Makan kamera. Anu nila. Nila bakaran. Selesai mengisi perut, perjalanan pun kami lanjutkan karena masih sangat jauh. Bahkan kami belum melewati perbatasan Jambi ya. Setidaknya masih 1 jaman lagi baru akan melewati perbatasan Pekanbaru ataupun Riau, Provinsi Jambi.